Hadis ke-87. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu shadaqatin a'zamu ajran? Qala an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tumhilu hatta idha balagat al-hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulanin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Baginda menjawab, kamu bersedekah ketika kamu sihat dan tamak, takut menjadi fakir dan berangan untuk menjadi kaya. Jangan menunda sedekah hingga nyawa telah sampai di kerungkung. Saat itu kau berkata, wahai fulan sekian dan untuk fulan sekalian, padahal yang hendak disedekahkan sudah menjadi milik fulan. Okey. Jadi satu hari datang satu orang sahabat, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling bagus? Apa kata Nabi SAW? Yaitu kamu bersedekah dalam keadaan kamu sihat. Bukan keadaan yang kita dah sakit dan kita tak perlu pun benda tu. Kan? Kita dah sakit, tak perlu benda tu, tak perlu ambillah ni lah, ambillah, ambillah, ambillah. Dalam keadaan kita tengah sihat lagi tu, kita perlu lagi. Dan kita rasa tamak. Tamak ni makna susah nak lepaskan. Itu paling besar sedekah. Sayang, sayang. Kita sayang benda tu, kita sedekahkan. Dan juga ketika kita takut fakir, bagi ni tak cukup aku ni. Maknanya kita membentuk tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut fakir ? Dan juga kita berangan untuk jadi kaya. Secara kita lah, kita ingat kita kumpul-kumpul kita jadi kaya. Semata-mata dengan cara itu. Itu sebaik-baik sedekah. Sebaik-baik sedekah ? Iaitu kita tengah sihat, masih perlukan harta tu lagi. Kemudian masih lagi maknanya masih lagi kita ada tamak kan, kemudian kita rasa takut fakir dan kita rasa maknanya berangan untuk menjadi kaya. Okey, perasan tak kita ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, aku suka pada orang miskin, aku nak mati bersama orang miskin. Kita pun cakap, Islam menggalakkan kemiskinan ke? Kan? Tafsiran tu bukan macam tu. Dan tafsiran ni bukan macam ni tau, hadis dia. Untuk faham hadis ni, saya nak buat satu cerita. Saya nak buat satu kisah. Untuk kita lebih faham, saya nak buat satu kisah. Satu hari, saya ada buat program TV dekat Kemboja. Dekat Kemboja ni program TV. Tajuk program tu adalah Setulus Sinar Aidil Adha. Dia kisah macam mana orang-orang susah di Kemboja menyambut Aidil Adha. Kan? Dah lah susah, daging setahun sekali dapat makan. Apa-apa bagi baki daging, semua benda dimakan. Sampai kulit pun dimakan. Kulit tu boleh digoreng, saya pun tak tahu macam mana digoreng dan dimakan. Kan? Adalah kaedah-kaedah cara dia kan. Semua benda kecuali gigi, tulang dengan tulang pun dimakannya. Tanduk katanya, kalau tanduk tu lembut dimakan, tak dimakan juga tanduknya. Jadi kita buat syuting Okey. Bersama saya waktu tu adalah satu orang juru kamera. Juru kamera tu selalu buat program Bersamamu TV3. Bersama saya ada kru yang biasa buat Bersamamu TV3. Jadi kita dekat 2 minggu tu dekat sana kan. Syuting kan. Akhirnya juru kamera tu kata, "Apa ustaz? Saya ustaz biasa buat program Bersamamu tu ustaz, TV3 tu. Orang kat Kemboja ni lain lah ustaz. Mungkin tak mewakili seluruh Kemboja tau. Mungkin mewakili tempat kebetulan kita syuting tu kat kawasan daerah tu Dia kata, "Apa ustaz? Orang kat sini ustaz, dia nak kerja tau. Pagi-pagi dia keluar, dia nak kerja. Tapi kerja tak ada. Dia nak kerja, pergi membanting tulang daripada pagi sampai ke petang tu bekerja tu. Tapi kerja tak ada. Jadi dia miskin bukan sebab tak nak kerja. Dia miskin tu sebab nak kerja ni tapi kerja tak ada." Kan? "Ustaz, saya buat program Bersamamu, ustaz. Kadang-kadang walaupun kita highlight cerita tu sedih,
saya secara peribadi tak setuju kat kadang-kadang Ustaz. Tengok orang sihat-sihat kan, boleh bekerja. Tapi kau kerja memancing kat lombong, macam mana kau tak jadi susah? Bukan tak ada kerja lain kan? Kadang-kadang ni setengah-setengah ni kan, kadang-kadang macam malas bekerja kan. Ini maknanya malas itu jadi dia miskin. Okey. Setakat ni faham tak konsep tu? Ada orang miskin sebab dia malas. Ada orang miskin sebab dia kerja tapi dia kerja tak ada. Okey. Konsep miskin yang Nabi SAW suka macam mana? Jadi hari ni ustaz-ustaz kita ataupun setengah orang baca kan, tengok Nabi suka miskin tau. Akhirnya membawa pada dimensi yang mana? Dimensi nak kerja ke dimensi tak nak kerja? Kan? Dimensi tak nak kerja. Hadis tu dikupaskan dengan cara salah. Tengok, Nabi suka miskin, Nabi nak jadi orang miskin, Nabi nak mati orang miskin. Apa nak kerja-kerja sangat? Dia bawa kupasan tu daripada dimensi menjadi orang malas. Sebenarnya bukan macam tu. Nabi suka miskin sebab apa? Nabi sedekah. Kan? Kemudian okey, aku dah sedekah, mana dah tak ada. Aku kerja lagi. Dapat lagi. Ui, dapat. Bantu orang susah lagi. Ui, dah tak ada. Kerja lagi. Ui, bestnya. Bantu orang lagi. Jadi, miskin tu sebab apa? Sebab motivasi kerja untuk membantu orang. Eh? Dia beza. Jadi, maknanya, hari ni, kan, kita bersedekah tengah kita susah. Bukan menjadi kita malas lah. Malas lah. Tak. Makin bersungguh-sungguh lagi kita nak bekerja tu. Dan Allah akan terus bukakan ruang-ruang dan peluang, ruang dan benda ni yang tak ada dalam sifir. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, hari ni A pergi Putrajaya diisi borang tender. Sekarang borang tender pakai online, ini cerita dulu contoh. A pergi ke Putrajaya isi borang tender, B pun isi, C pun isi. Datang pada pegawai itu tengok A ni baguslah. Siapa yang gerakkan hati dia untuk pilih A? Yang A dapat, Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu mana datangnya? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu orang yang banyak bersedekah dimurahkan rezekinya. Sebab apa? Takdir yang baik akan sentiasa bersama dia. Kan? Dia dapat peluang tu. Dan bukan dia miskin tu sebab malah bekerja. Kan? Jadi kalau hari ini kita kena faham, oh, Nabi suka miskin, Nabi nak mati orang miskin bukan sebab akhirnya meninggalkan kerja dan malah bekerja. Tapi sebab apa? Sebab daya sedekah tu kemudian menyebabkan dia rasa, oh nak lagi, dah tak ada, nak lagi. Akhirnya peluang tu tak ada. Dan akhirnya attitude suka bekerja tu menjadikan dia tu kaya. Saya banyak jumpa, kan kadang dengan insyaAllah saya jumpa kan, bergaul dengan macam-macam orang kan. Akhirnya saya buat kesimpulan, orang yang senang ni kan, sebenarnya dia bukan tumpu nak senang tu sangat, tapi dari attitude yang tiba-tiba dia menjadi senang. Dari attitude itu tau. Rajin. Senang. Dia bukan aku nak jadi senang, tapi tidur dulu lah. Bukan macam tu. The attitude dia tu yang akhirnya membawa dia jadi senang. Kan? So, jadi, sebaik-baik sedekah. Kenapa Nabi galakkan? Waktu kau tengah sihat, kau sedekah. Kenapa? Bukan supaya kita habis. Sebab apa? Kita masih kuat. Kita masih ada tenaga. Bila kita bersedekah, kita cari lagi. Jadi, terbentuk attitude rajin kat diri kita tu. Kan? Ketika kamu rasa macam, aku takut jadi miskin lah. Muda-muda nak takut apa? So maknanya kau bagi mak ayah, sedekah pada mak ayah, bagi keluarga. Akhirnya, bekerja lagi. Attitude tu nak dibentuk tu. Jadi daripada muda menjadi orang yang rajin. Dan pribadi yang hebat lah dalam mengurus dunia ni. Ini yang kita nak faham. Sebab tu Nabi kata, sebaik-baik sedekah. Kamu tengah sihat, kamu rasa kamu takut miskin. Sebab apa? Bukan sedekah itu semata-mata. Tapi membentuk attitude, membentuk tabiat menjadi orang yang berjaya dan cemerlang. Itu sebenarnya poin dia tu.